Mobil Baleno tahun 97 manual. Oke, Bro Ensis, jumpa lagi dengan saya Bang Nas Mobil. Seperti janji saya sebelumnya bahwa saya akan mereview mobil yang akan saya tawarkan kepada Bro Ensis, yaitu Baleno tahun 97 manual. Bro Ensis seperti ini. Kenapa saya syuting langsung di markas saya? Karena kemarin posisi tawar menawar masih alot. Akhirnya mobil berhasil saya beli, Bro Ensis. Inilah Baleno tahun 97 yang akan saya tawarkan kepada Bro Ensis, dan kita review pelan-pelan Bro Ensis satu persatu. Oke Bro Ensis, tapi sebelumnya jangan lupa tetap dukung channel saya dengan subscribe, like, comment, share ke seluruh media sosial yang Bro Ensis miliki. Oke Bro Ensis, kita mulai. Oke Bro Ensis, sebelum kita memulai mereview mobil Baleno tahun 97 ini, ingat Bro Ensis, tetap dong kasih semangat saya dengan tetap yang baru-baru mampir. Ya, di subscribe lah Bro Ensis. Subscribe, like, comment, share ke media-media yang Bro Ensis miliki. Karena di Bang Nas Mobil, di channel saya, tidak hanya jualan melulu Bro Ensis, tapi juga tentang review mobil-mobil, review harga mobil bekas, review under deal nanti akan saya coba kepada Bro Ensis, kayak saya berikan juga informasi. Nah, sebelum ini saya akan mulai satu persatu Bro Ensis, yaitu di bagian-bagian dari depan sampai belakang. Oke Bro Ensis, kita mulai ya. Nah Bro Ensis, untuk kap mesin ini mobil Baleno tahun 97 manual dengan kondisi menurut saya layak pakai, layak jual. Pajak masih hidup Bro Ensis, tapi nanti saya jelaskan lah PR-nya. Nah, inilah kap mesinnya Bro Ensis. Untuk kacanya tidak ada yang retak-retak atau pernah pecah. Pernah gantian tidak ada Bro Ensis. Kap mesinnya masih lumayan mulus. Artinya mobil ini secara keseluruhan sudah saya cek, pernah dicat ulang. Artinya pernah repaint ulang Bro Ensis. Tapi masih bagus lah untuk tahun tua seperti ini. Karena sebelumnya yang pakai mungkin lumayan masih muda, jadi diperhatikanlah penampilan mobil ini. Untuk body, untuk kap mesin atau body seluruhannya, kap mesin ini masih bagus Bro Ensis, masih mulus, ada baret-baret kuku lah. Nah, untuk di bumpernya Bro Ensis, ini bumpernya, ini saya jongkok Bro Ensis. Untuk bumpernya ini lumayan mulus, cuman sama ada retak-retak rambut. Nah, kalau kita lihat dari mundur sekitar 3 meter tidak terlihat Bro Ensis. Tapi kalau kita dekati ya terlihat. Tapi tidak masalah buat saya, buat penampilan tidak masalah. Grillnya sudah orisinil tapi sudah dicat lah. Nah, ini plat nomornya, lampunya juga masih bagus, masih terang. Sebelumnya sudah saya cek-cek semua. Nanti kita lanjut untuk bagian yang lain Bro Ensis. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Nah Bro Ensis, kita review bagian per bagian Bro Ensis, termasuk PR-PR-nya. Seperti yang tadi saya bilang Bro Ensis, inilah di bumper retak-retak rambut. Kalau dari dekat baru terlihat Bro Ensis, kalau dari jauh tidak begitu terlihat. Bro Ensis, ini PR-PR-nya ya Bro Ensis. Perhatikan untuk bodi ini masih mulus. Ban depan pelek masih orisinil peleknya. Tapi ban depannya lumayan gundul Bro Ensis, sekitar 60%. Nah, ini bodinya Bro Ensis. Bodi. Nah, ini hilang nih Bro Ensis. List pintunya satu hilang, tapi nanti saya coba carikan Bro Ensis kalau belum terjual. Untuk ban depan, ban belakang Bro Ensis, ban belakang tuh sekitar 75% deh Bro Ensis, 75%. Nah, ini bodinya Bro Ensis. Untuk bagian body-bodinya.
Ini saya review di markas saya, Bonesis ya. Jadi mobil Bonesis tidak usah takut. Mobil ini sudah ada sama saya. Nah, seperti ini Bonesis. Retak-retak rambut aja, tapi tidak terlihat kalau dari berapa meter tidak terlihat. Nah, seperti ini Bonesis. Di bagian belakangnya. Ini mulus Bonesis, mulus. Kondisi bagasi belakang mulus, kaca juga bagus. Bumper aja Bonesis, retak-retak rambut. Nah, seperti ini retak rambut, tapi dari 3 meternya tidak terlihat. Knalpot sudah pakai racing, itu Bonesis. Lampu masih bagus, tidak ada pecah-pecah. Seperti ini. Untuk bodi lumayan, masih mulus. Nah, kita nanti ke bagian dalamnya Bonesis, saya jelaskan dulu. Untuk yang samping sisi sini masih bagus. Bonesis nih, seperti ini. Saya syuting sendiri nih Bonesis, jadi agak repot. Nah, ini untuk bagian interiornya Bonesis. Nanti bisa Bonesis perhatikan. Interiornya itu, mobil ini masih orisinil semua Bonesis. Dari bagian bed leading, jok, semua masih orisinil. Kalau untuk dalemannya itu, interiornya semua orisinil. Termasuk ke pelapuan Bonesis. Nah, Bonesis bisa lihat. Cuman tip, head unitnya sudah tidak orisinil. Dia pakai punya Toyota. Tapi masih hidup. Dashboardnya masih bagus, tidak ada pecah-pecah, tidak ada retak-retak. Semua masih fungsi, lampu-lampu. Semua nanti kita coba hidupkan. Nah, Bonesis bisa lihat. Masih orisinil. Power window tadi saya tes, itu hidup. Semuanya berfungsi. Cuman dari sini, power window-nya, masternya, yang untuk yang samping, tidak aktif. Tapi dari sana, semua bagus. Nah, Bonesis, kita pindah ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakang Bonesis atau kabin kursi penumpang belakang. Sama Bonesis, orisinil, semua orisinil. Sampai ke belakang-belakang masih orisinil, joknya masih bagus, tidak ada robek-robek. Ini kotor Bonesis, belum saya bersihkan atau saya salon. Nah, seperti ini Bonesis. Masih bagus semua kondisinya. Power window aktif, orisinil. Tidak ada bekas kena-kena atau bekas tabrakan ya Bonesis. Jadi mobil ini saya referensi karena tidak ada bekas tabrakan atau bekas banjir. Tidak ada Bonesis. Saya tidak mau beli mobil bekas tabrakan atau bekas banjir. Nah, ini bagasi belakangnya kotor Bonesis, belum saya bersihkan. Jadi nanti saya bersihkan. Saya lapisi karpet lagi, bisa bagus lagi. Masih bagus, Bonesis, ini lepas aja. Tidak ada bekas tabrak-tabrakan. Nah, ini catnya yang bagian dalam bagasi itu agak beda dia, karena dibikin, mungkin dibikin ceritanya tampil beda lah gitu. Tapi tidak ada bekas tabrak-tabrak, Bonesis. Oh iya, Bonesis, mobil ini plat Tangerang. Tangerang masih hidup. Untuk pajaknya bulan 8 Bonesis. Jadi hidup tapi pendek. Makanya saya kasih harga juga murah Bonesis. Nah, seperti ini Bonesis. Pajak alamat Tangerang. Bisa bantu Bonesis. Saya bisa bantu kalau Bonesis mau perpanjang. Nah, ini untuk bagian kabin mesin Bonesis. Untuk kabin mesin, kap mesinnya bagus, belum ada bekas tabrakan. Belum ada Bonesis, saya jamin. Tidak ada bekas tabrak-tabrakan, semua bagus. Tulang-tulangnya bagus semua. Walaupun mobil tua, tidak ada bekas tabrakan. Bonesis bisa lihat sendiri. Tidak ada, mesin hanya kotor aja Bonesis. Tapi bagus. Nah, ini mesinnya Bonesis. Nanti coba saya hidupkan. Nah, seperti inilah Bonesis. Bonesis sudah tidak usah takut. Ini mobil Suzuki Baleno DX tahun 97. Kondisi 85% body. Mesin oke, semua oke, AC oke. Pajak aja Bonesis, pajak aja ini
pajaknya hidup tapi mepet. Pokoknya harga murah, Bu Insis. Nah, Bu Insis, kita coba menghidupkan mesin mobil ini, Bu Insis. Kita coba hidupkan, kondisinya bagaimana? Nah, Bu Insis, inilah kondisi mesin hidup, Bu Insis. Mesin lumayan stabil, lumayan halus. Cuman knalpot sudah racing, Bu Insis, jadi sedikit ngebas. Nah, Bu Insis, ingat mobil yang tadi saya sudah jelaskan, saya review satu persatu bagian dengan kondisi apa adanya yang bisa Bu Insis tonton di video saya. Kondisi layak, layak pakai, layak jual, Bu Insis. Artinya, Bu Insis tidak usah takut karena mobil sini sudah saya periksa sebelumnya. Jadi untuk mobil ini, yaitu Suzuki Baleno tahun 97 manual, kondisi seperti yang tadi saya bilang, saya tawarkan untuk Bro Insis sekalian, para subscriber saya, hanya dengan 29.500 atau 29,5 juta, Bro Insis sudah bisa memiliki mobil ini. Boleh nego, Bro Insis, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja buat ongkos bawa pulang. Karena saya ngambil tidak banyak, Bro Insis. Karena saya juga ingin memuaskan konsumen-konsumen saya. Artinya mobil ini saya jual, saya tawarkan layak pakai atau layak jual lagi, Bro Insis. Gitu. Nah, oke, Bro Insis. Jadi hanya dengan harga 29.500 juta, boleh nego sedikit, Bu Insis. Bu Insis sudah bisa memiliki atau membawa pulang mobil ini. Oke, Bu Insis. Nah, Bu Insis, itulah tadi review yang saya sudah jelaskan satu persatu bagian-bagian yang mungkin bisa menjadi referensi buat Bu Insis, baik itu yang buat jual lagi atau buat pakai. Tapi yang jelas, Bu Insis, kalau buat pemakai, subscriber saya ini pemakai, sangat murah, Bu Insis. Jadi, Bu Insis jangan takut. Beli sama saya. Mobil saya inspeksi dulu, saya periksa dulu secara detail. Intinya mobil layak dipakai, mobil layak dijual. Jadi Bro Insis tidak perlu lagi khawatir. Saya yang meriksa mobil Bro Insis. Jadi next video saya akan coba menjelaskan atau mereview atau menawarkan kembali mobil yang akan Bang Nas mobil jual kepada Bro Insis sekalian. Ingat Bro Insis, setelah ini ada Baleno tahun 2000 dan Grand Livina XP tahun 2009, semua kondisi dalam keadaan siap pakai, Bro Insis. Tapi jangan lupa, buat yang baru mampir, buat yang sudah mampir di channel Bang Nas Mobil, tetap dukung saya dengan subscribe, like, komen ke seluruh media sosial yang Bro Insis miliki. Oke, Bro Insis, nanti jumpa lagi dengan saya di next video. Dadah.